إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله Di antara aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya para sahabat adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan kemuliaan para sahabat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Bahkan saking mulianya para sahabat, amalan sedikit yang mereka lakukan itu pahalanya lebih besar daripada amalan besar yang dilakukan oleh selain mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashhabi, la tasubbu ashhabi, la tasubbu ashhabi." Jangan kalian caci maki sahabatku. Jangan kalian caci maki sahabatku. Jangan kalian caci maki sahabatku. Fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi. Karena sesungguhnya demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak, bersedekah dengan menggunakan emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak akan bisa sama dengan sedekah sahabatku meskipun mereka bersedekah hanya dengan satu mud atau setengah mud. Itulah kemuliaan para sahabat. Apa yang membuat para sahabat mulia? Disebutkan oleh banyak para ulama, ada banyak sifat-sifat yang membuat para sahabat menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa sifat yang sangat menonjol yang patut untuk kita ikuti supaya kita bisa menjadi manusia mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang sangat menonjol yang ada pada para sahabat, yang pertama adalah kecintaan mereka yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak diragukan lagi, mereka adalah manusia yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sangat banyak sekali, di antaranya adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat besar. Yang namanya hijrah demi Allah adalah perbuatan yang sangat berat. Seseorang dituntut meninggalkan tanah kelahirannya itu sangat berat. Seseorang dituntut meninggalkan keluarganya itu sangat berat. Seseorang dituntut untuk meninggalkan hartanya itu sangat berat. Tetapi para sahabat lakukan demi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal yang di kota Makkah, dia adalah seorang budak yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Di kota Makkah, Bilal hanya disiksa, disiksa dan disiksa oleh majikannya. Akan tetapi ketika Bilal hijrah ke kota Madinah,
Ketika Bilal sakit, yang selalu dia sebut-sebut adalah sebuah rerumputan yang menjadi ciri khas kota Makkah. Artinya dia rindu ke kota Makkah, padahal di kota Makkah dia hanya disiksa. Itulah beratnya meninggalkan tanah kelahiran. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang berasal dari Romawi, ketika dia datang ke kota Makkah, dia datang tidak membawa apa-apa, dalam kondisi miskin. Kemudian di kota Makkah dia berbisnis, akhirnya dia menjadi salah seorang manusia yang kaya di kota Makkah. Ketika Islam masuk ke dalam hatinya, maka datang panggilan untuk berhijrah. Suhaib Ar-Rumi ingin berhijrah. Apa kata orang-orang Quraisy? Wahai Suhaib, engkau datang ke kota Makkah dalam kondisi miskin. Sekarang engkau memiliki harta yang sangat banyak dan engkau keluar ingin membawa hartamu tersebut. Engkau tidak bisa keluar dengan membawa hartamu itu. Tidak bisa. Engkau harus keluar dari kota Makkah sebagaimana engkau masuk. Sebagaimana engkau masuk dalam kondisi miskin. Keluarlah dari Makkah dalam kondisi miskin. Baru kami izinkan. Kata Suhaib Ar-Rumi, apakah betul kalian akan mengizinkan saya hijrah kalau saya serahkan semua harta saya? Orang Quraisy mengatakan betul. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, saya jadikan Allah sebagai saksi saya. Semua harta saya berikan kepada kalian. Yang penting kalian izinkan saya berhijrah. Cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa diragukan lagi. Apabila anda membaca kitab-kitab sejarah, akan anda temukan banyak sekali ucapan para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, pidaka abi wa ummi, wahai Rasulullah, aku jadikan bapakku, ibuku sebagai tebusan untuk anda. Yang penting anda selamat, bapak saya, ibu saya sebagai tebusan, tidak menjadi masalah. Ini bukanlah ucapan gombal para sahabat, tetapi ini ucapan cinta yang telah mereka buktikan. Salah seorang sahabat yang bernama Khubaib bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, kemudian dia disiksa, dia akan dibunuh. Faja'alu yumathilunahu, kemudian orang-orang Quraisy mulai memutilasi tubuhnya Khubaib bin Adi, padahal dia masih hidup. Dia masih hidup, tubuhnya dipotong-potong, telinganya dipotong, jarinya dipotong, kemudian perutnya ditusuk, dalam kondisi dia hidup-hidup. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ya Khubaib, aturidu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin, apakah engkau ingin selamat kami bebaskan, tetapi syaratnya engkau bawa Muhammad untuk kami siksa seperti ini? Perhatikan jawaban Khubaib, seorang sahabat yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahi la akunu aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhadhu bi syauka, demi Allah, seandainya aku mendengar berita bahwasanya kaki Nabi Muhammad tertusuk oleh duri, maka aku tidak bisa hidup tenang dan nyaman bersama anak istriku. Jangankan kalian perlakukan seperti ini, sampai dia menghembuskan napas yang terakhir. Itulah sifat yang sangat menonjol di kalangan para sahabat, cinta mereka yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula cinta mereka yang begitu besar kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nyawa mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya, harta mereka korbankan untuk Allah dan Rasulnya, dunia dan seisinya mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sifat yang kedua, berangkat dari sifat yang pertama, adalah al-istijabatus sari'ah. Mereka begitu cepat menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Rasulnya, mereka tidak berpikir panjang untuk melakukannya. Begitu pula sebaliknya, apabila datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka tidak berpikir panjang untuk meninggalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, rahimallahu nisa'al muhajiratil awal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita-wanita yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Lamma anzalallah, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita menutupkan aurat mereka dengan kain kerudung. Hendaklah para wanita menutup aurat mereka dengan kain-kain kerudung mereka. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Syaqaqna murutahunna fahtamarna biha. Langsung para wanita pulang ke rumah mereka, kemudian mereka tarik gorden jendela mereka, kemudian mereka robek, mereka sulap menjadi jilbab untuk menutup aurat. Mereka tidak mengatakan kami belum siap. Mereka tidak mengatakan cuaca Madinah panas, cuaca Makkah panas, tidak mengatakan seperti itu. Karena Allah memerintahkan, Rasulnya memerintahkan untuk berhijab, langsung mereka ambil gorden mereka, kemudian mereka sulap sebagai jilbab. Istijabah syariah.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia menceritakan, pada suatu hari aku sedang menyiapkan minuman khamr, minuman keras di rumahnya Abu Talhah sebelum khamr diharamkan. Kemudian minuman khamr tersebut telah dihidangkan, telah dituangkan ke dalam gelas-gelas siap untuk diminum. Ketika Abu Talhah akan meminumnya, tiba-tiba dari luar rumah terdengar teriakan yang mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan untuk minum khamr. Apakah Abu Talhah mengatakan, sayang hanya satu gelas? Tidak. Dia katakan kepada Anas bin Malik, keluarlah engkau wahai Anas, kemudian tumpahkan semua khamr ini. Istijabah syariah. Dan itulah bukti cinta. Jemaah sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau betul-betul anda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, cara membuktikannya adalah taati perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh para ulama, لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. Seandainya cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu benar, pasti engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan tunduk kepada siapa yang dia cintai. Kemudian sifat yang ketiga adalah kecintaan mereka yang sangat besar terhadap sesama kaum muslimin. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pujian kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama mereka, yaitu para sahabat, sangat keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Akan tetapi saling berkasih sayang di antara mereka. Bahkan kecintaan para sahabat terhadap sesama mereka itu sampai pada derajat yang tidak masuk akal bagi kita pada zaman ini, yaitu mereka sampai pada derajat al-ithar, mengutamakan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka juga membutuhkan. Dan itu tidaklah mengherankan, karena mereka adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling cinta kepada manusia yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an, suatu ketika ada seorang wanita datang membawa sebuah kain yang dia tenun dengan tangannya. Kemudian kain tersebut dia bawa sebagai hadiah untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi menerima kain tersebut karena memang beliau butuh kepada kain itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memakainya. Setelah itu beliau keluar dari rumah beliau menuju Masjid Nabawi. Sesampai di Masjid Nabawi, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsanaha uksuniha. Wahai Rasulullah, alangkah indahnya kain yang anda pakai, tolong berikan kepada saya. Hanya beberapa menit digunakan oleh Nabi SAW, diminta oleh sahabat tersebut. Apa kata Nabi SAW? Naam, baiklah, aku akan berikan kepadamu. Nabi langsung pulang ke rumah beliau, beliau lepas kain tersebut, kemudian beliau lipat, kemudian dikirimkan ke sahabat itu. Inilah al-ithar, mengutamakan orang lain dalam urusan dunia, meskipun kita juga butuh. Ini Nabi SAW, maka para sahabat sebagai murid beliau juga mencontohkan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala puji para sahabat, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka, meskipun mereka juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jaga dari sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian sifat berikutnya yang sangat mencolok dari para sahabat, yang membuat mereka menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah, adalah mereka adalah manusia-manusia yang ketika jatuh dalam kesalahan, mereka segera kembali kepada kebenaran. Mereka tidak gengsi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Musnadul Faruq, beliau menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, maka Umar bin Khattab mengumpulkan semua rakyatnya. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di dalam khutbahnya dia mengatakan, wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang ingin menikah sejak hari ini, maka mas kawinnya tidak boleh lebih dari 400 dirham. Mas kawinnya tidak boleh lebih dari 400 dirham. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab turun dari atas mimbar. Langsung beliau disambut oleh seorang nenek tua. Mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Raja, apakah anda membatasi mas kawin padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membatasinya? Berani-beraninya anda membatasi mas kawin yang tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Umar bin Khattab mengatakan, di mana Allah tidak membatasi mas kawin tersebut? Wanita tua tersebut mengatakan di dalam surah An-Nisa,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhunna syai'ah." Apabila kalian ingin mengganti istri kalian, artinya kalian ceraikan istri pertama, kalian ingin menikah dengan istri yang kedua. Kemudian ketika kalian ceraikan istri yang pertama, dahulu kalian menikahi istri yang pertama dengan mas kawin berupa kintor. Kintor kata para ulama tafsir, harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Ketika kalian ceraikan istri kalian yang telah kalian berikan harta yang banyak tersebut, maka jangan kalian tarik kembali harta tersebut. Allah mengatakan mas kawin itu berupa kintor, harta yang banyak yang tidak ada batasannya. Kenapa Anda berani membatasinya, wahai Amirul Mukminin? Apakah Umar bin Khattab karena dia seorang raja, dia gengsi menerima kebenaran tersebut? Tidak. Langsung dia mengatakan, astagfirullah, kullun nas afqahu min Umar. Aku memohon ampunan Allah, ternyata semua manusia lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Langsung dia naik ke atas mimbar mengatakan, wahai rakyatku, aku ralat pidatoku. Siapa di antara kalian yang ingin menikah dan memberikan mas kawin lebih dari 400 dirham, maka silahkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasinya. Itulah dia empat sifat yang sangat mencolok dari para sahabat, dan masih banyak lagi sifat-sifat mereka yang lain yang membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang ingin mencari figur, yang ingin mencari suri tauladan, maka hendaklah dia jadikan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai suri tauladannya. فَإِنَّهُمْ خَيْرُ هَذِي الْأُمَّةِ قُلُوبًا. Karena sesungguhnya para sahabat adalah manusia yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا, yang paling dalam ilmunya. وَأَحْسَنَهَا هَدِيًا, paling lurus petunjuknya. فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, maka kenalilah keutamaan para sahabat. وَاتَّبِعُهُمْ فِي آثَارِهِمْ, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Maka sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kemuliaan kecuali dengan mengikuti para sahabat. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti para sahabat. Dalam hadis yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat, Nabi SAW mengatakan orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok. Satu kelompok ada jaminan masuk surga, 70 terancam neraka. Orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 kelompok. Satu kelompok ada jaminan masuk surga, 71 terancam neraka. Adapun umatku, sataftariku ala 73 firqah, mereka akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidatan, semuanya terancam neraka kecuali satu. Ketika Nabi SAW ditanya mana yang satu tersebut, perhatikan jawaban beliau, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang yang mengikuti ajaran yang aku jalani dan ajaran yang dijalankan oleh para sahabatku. Tidak cukup mengikuti Nabi SAW, harus diiringi dengan mengikuti para sahabat, karena sesungguhnya merekalah jalan keselamatan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi khatib pribadi serta jemaah sekalian. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.